Salam Ustaz, saya nak tanya tentang solat masbuk. Bagaimana jika masbuk solat isyak dan mengikut imam pada rakaat yang terakhir? Bilakah tasyahud awalnya? Adakah satu rakaat solat sendirian selepas bangun daripada imam memberi salam? Ataupun mengikut kiraan rakaat itu rakaat kedua solat sendirian selepas imam memberi salam? Saya pun macam dah confused dah. Nak baca pelan-pelan insya-Allah. Pertama sekali dia menanyakan berkenaan dengan masbuk. Apa ini masbuk? Pertama sekali kita nak kena faham definisi masbuk. Masbuk ini kita mengatakan definisinya adalah seorang yang tidak ada masa yang mencukupi untuk menghabiskan Fatihah belakang imam. Seseorang yang tidak ada masa yang mencukupi baginya untuk menghabiskan Fatihah belakang imam. Jadi kalau kita masuk ke dalam solat, kita masuk Allahu Akbar. Imam pun Allahu Akbar sujud. Rukuk. Apa kita buat? Kita sekarang baru nak baca bismillah, imam dah rukuk. Bukan nak cakap setengah Fatihah, baru nak baca bismillah. Imam pun dah rukuk. Apa kita buat? Di sini kita tinggalkan Fatihah kita. Kenapa yang ini kita tinggalkan Fatihah? Sebab kita mengatakan hukum masbuk ini dia ada hukum yang khusus baginya. Ini adalah pengecualian, kita mengatakan tidak diwajibkan bagi seorang masbuk membaca Fatihah. Sebab Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Tetapi dengan syarat dia ini masbuk, maksudnya apabila dia masuk ke dalam solat, dia tidak ada masa yang mencukupi untuk menghabiskan Fatihah. Tetapi kalau dia ada masa yang mencukupi untuk membaca suratul Fatihah dan dia tidak membaca Fatihah, kita mengatakan ini bukan masbuk. Dan imam tidak boleh tanggung yang ini Fatihahnya. Diwajibkan baginya untuk baca Fatihah dan diberikan kepadanya 3 rukun fi'li yang panjang. Taib. Jadi ini adalah berkenaan definisi masbuk. Jadi dia menanyakan di sini, bagaimana jika masbuk solat isyak dan mengikut imam pada rakaat yang datang pada rakaat yang terakhir pada solat isyak? Bilakah tasyahud awalnya? Ini yang pertama dia menanyakan. Bilakah tasyahud awalnya? Kalau sekiranya kita mengatakan dia masuk pada rakaat yang terakhir pada solat isyak, jadi rakaat yang terakhir ini adalah rakaat yang pertama baginya. Rakaat yang terakhir ini adalah rakaat yang pertama baginya. Kalau sekiranya dia masuk ke dalam solat sebelum rukuk ataupun semasa imam melakukan rukuk dan dia mendapat rukuk bersama imam dengan tumakninah bersama imam, kita mengatakan dia mendapat rakaat tersebut. Kalau sekiranya dia mendapat rakaat tersebut, rakaat yang terakhir ini dikirakan rakaat yang pertama bagi orang yang masbuk. Jadi soalan menanyakan bilakah waktu dia melakukan tasyahud akhir. Kita mengatakan waktu dia melakukan tasyahud akhir adalah apabila salamnya imam, dia naik kepada rakaat yang kedua. Selepas dia melakukan rakaat yang kedua ini, baru dia melakukan tasyahud awal. Sebab rakaat yang pertama adalah rakaat bersama imam yang terakhir. Itu adalah rakaat yang pertama baginya. Jadi tasyahud awal dia melakukan rakaat yang seterusnya selepas salamnya imam. Adakah satu rakaat salat sendirian selepas bangun daripada imam memberi salam? Adakah satu rakaat solat sendirian selepas bangun daripada imam memberi salam? Naam. Dia menanyakan adakah yang ini satu rakaat yang ini selepas salamnya imam, yang ini satu orang ini bangun, selepas itu dia melakukan tasyahud awal? Kita mengatakan ya, seperti mana saya mengatakan. Ataupun mengikut kiraan rakaat, iaitu rakaat kedua solat sendirian selepas imam memberi salam. Kita mengatakan tidak. Ini soalan ini baru saya faham. Ini soalan yang menanyakan. Jadi dia menanyakan adakah kita melakukan tasyahud awal selepas kita melakukan 2 rakaat dengan sendirian? Kita mengatakan tidak. Sebab bila kita melakukan 2 rakaat dengan sendirian, campur yakni rakaat yang kita ikut imam dah jadi berapa? 3 rakaat. Tidak disunatkan kita melakukan tasyahud akhir ini pada rakaat yang ketiga. Jadi kita melakukan tasyahud akhir ini pada rakaat yang kedua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.